Selanjutnya, saudara, penangkapan pengedar narkoba di Lampung diwarnai isak tangis keluarga. Tersangka pernah ditangkap polisi namun lolos karena berhasil memprovokasi warga. Sejumlah petugas kepolisian langsung mendatangi sebuah rumah kontrakan di kawasan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Mereka langsung menangkap Edi Susanto dan Nawawi, dua pengedar sabu yang sudah lama dicari polisi. Saat ditangkap, keduanya tengah memecah kemasan sabu ke paket yang lebih kecil. Istri tersangka menangis saat suaminya dibawa ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka sudah 3 tahun menjual sabu di Lampung Utara. Sabu itu diperoleh dari seorang bandar yang hingga kini masih buron. Sebelumnya, tersangka pernah ditangkap polisi, namun lolos karena berhasil memprovokasi warga. Bulan Juli 2021 itu, anggota sudah dipimpin oleh Kasat yang lama, Pak Aris, sudah pernah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Namun dikarenakan banyak dari tersangka UJ ini meneriaki polisi bahwa itu adalah bebek siluman, sehingga sempat viral dan masyarakat semua mendukung UJ ini, menuduh polisi menjebak yang bersangkutan. Nah, jadi sudah kami tetap pantau, ternyata baru kemarin kami buktikan bahwa yang bersangkutan memang adalah pengedar narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 paket sabu siap jual dan alat timbang. Saat ini, polisi masih mengejar pemasok sabu untuk kedua tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung.